dengan perhiasan mutiara ini, kita akan menjadi gadis yang paling cantik di festival di Pavali. Ini pasti akan membuat kita berkilauan ditimpa cahaya lampu festival. Kalian lihat, gadis-gadis malang itu bahkan tidak memandangku. Mungkin wajahmu yang luar biasa itu membuat mereka buta, saudaraku. Sepertinya mereka tidak mau aku melihat mereka membuat perhiasan untuk mempercantik diri mereka di festival. Mari lihat apa mereka bersedia membaginya dengan kita. Maafkan gangguanku, nona-nona. Aku tidak bisa tidak tertarik saat melihat perhiasan cantik yang kalian buat. Teman-temanku dan aku juga ingin merayakan di Pawali. Aku berharap kalian bisa sedikit membagikan mutiara itu supaya mereka bisa tampil menawan seperti kalian. Aku tidak menyangka Subala dan Madu mempedulikan penampilan mereka. Bukan mereka yang kumaksud, melainkan Hamsi dan Harini. Teman-teman yang baik, apa kalian begitu sombong sampai tidak mau mendengar permohonanku untuk membagikan sedikit perhiasan kalian dengan sapi-sapi ini? Kau terlalu rendah hati, Krishna. Ini kan mutiara-mutiara ratu dan raja. Kenapa kau minta hanya untuk dua sapimu saja? Kenapa kau tidak minta untuk semua sapimu juga? Aku tidak butuh semua mutiaramu, Lalita. Aku hanya mau perlu sedikit untuk mendandani dua sapi kesayanganku. Maaf, Krishna. Tapi aku rasa sapi-sapimu itu tidak pantas memakainya. Dasar gadis-gadis sombong. Aku akan mencari mutiaraku sendiri. Mereka tidak ingin membaginya. Mereka tidak menghargai sapi-sapiku dan juga aku. Tapi sikap mereka akan berubah nanti. Lihat saja nanti. Banyak iblis sudah mencobanya dan tewas. Apa yang membuatmu berpikir kau akan berhasil padahal banyak yang sudah gagal? Karena aku itu Casey dan bumi pun bergetar di hadapanku. Aku akan mencari malaikat mautmu, Raja Kamsa, dan menghancurkannya dengan kukuku. Menanam mutiara? Kamu ini ada-ada saja, Krishna. Percayalah padaku, Ibu. Kalau Ibu memberiku mutiara, aku akan menanamnya di ladang supaya bisa berbuah banyak dan bisa mendandani semua sapi kita. Anakku sayang, mutiara itu tidak sama seperti buah. Mereka berasal dari tiram yang ada di laut lepas. Aku mohon, Ibu, berikan mutiara itu padaku. Aku janji mereka akan tumbuh dalam 3 hari. Ibu akan mendapatkan permata yang banyak. Aku memang tidak bisa menolak permintaan anak kesayanganku, Krishna. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Oh, aku lebih suka menanam yogurt yang dingin dan lezat daripada mutiara ini. Kau jangan salah, Madu. Yogurt itu tidak tumbuh di pohon. Yogurt itu tumbuh di perutmu. Apa kau dengar kabar itu, Rada? Semuanya sudah mendengar tentang petani terbaru di Vrindavan. Ku dengar dia menanam mutiara. Apa kau mau menanam gelangku juga, Krishna? Supaya aku dapat gelang yang baru. Saat mutiaraku itu akan tumbuh nantinya, akan kulihat apa kata kalian. Apa kau tidak mau menanam makanan juga, Krishna? Tidak, Madu. Tapi kau memberiku ide yang bagus. Ini apa yang aku mau kau dan Subala lakukan. Tunggu dulu. Kalau kalian mau minta mutiara untuk ditanam, maaf ya, kami tidak bisa.
Kami sudah punya banyak mutiara. Tapi Krishna bertanya apa kalian bisa berbaik hati memberi kami sedikit susu lezat kalian. Pasti dia haus setelah melakukan pekerjaan berladangnya. Bukan begitu. Dia mau menyirami tanaman-tanaman mutiaranya. Aku rasa susu kami tidak cukup pantas untuk tujuan sucinya itu, teman-teman. Vishaka benar. Mutiara suci Krishna membutuhkan sesuatu yang lebih baik seperti susu kaktus ini. Aku dengar ada para pembuat bir dari Talayan yang melihat seorang bocah mengalahkan Tenukasula. Apakah itu benar? Merak, dia memakai bulu merak di kepalanya, memakai doti kuning dan membawa suling. Tidak adil, Krishna. Tanaman mutiara itu kan bukan satu-satunya yang butuh susu. Kau bisa minum susu semaumu, Madu. Segera setelah mutiaranya tumbuh, segemuk dirimu. Krishna, lihat! Mutiaranya tumbuh! Lihat, Krishna! Wow, baunya harum. Bahkan lebah pun mabuk oleh aroma mereka. Bau harum apa ini? Wangi sekali. Iya, wangi. Mutiaramu, Ibu, mereka sudah tumbuh. Yang kau tanam memang sudah tumbuh, tapi bukan menghasilkan mutiara, melainkan duri. Krishna, lihat. Mutiara. Mutiara ini lebih besar dan lebih cantik dari mutiara yang kita tanam. Wah, cantik sekali. Pasti ini tipuan Krishna lagi. Mutiara itu palsu. Ini mutiara terbagus yang pernah kulihat. Seperti yang kutakutkan, kualitas mutiara Krishna jauh lebih baik dari mutiara-mutiara kita. Mungkin kalau kita memohon, dia mau memberikannya pada kita, Radha. Setelah semua perlakuan kita padanya, paling-paling sampai di sana kita hanya diejek. Kita pasti hanya jadi bahan tertawaan di festival di Pavali. Tidak, itu tidak akan terjadi. Kita sudah melihat cara Krishna menanamnya, kan? Itu mudah sekali. Kita akan membuat ladang mutiara sendiri. Benar. Mutiara kita pasti 2 kali lebih cantik dari mutiaranya. Tapi itu mana mungkin. Hanya karena dia melakukannya dengan mudah, kalian pikir kita juga bisa? Dia pernah mengangkat Bukit Govardhan. Apa kita juga bisa? Menumbuhkan mutiara itu mustahil, bahkan untuk para dewa. Krishna sudah sering melakukan keajaiban. Apa kalian pernah membuat 1 keajaiban saja? Tidak, kan? Menumbuhkan mutiara bukan keajaiban. Itu bukan karena sihir Krishna, tapi melainkan karena kekuatan tanah Vrindavan. Benar. Tanah Vrindavan pasti punya kekuatan magic seperti sungai Yamuna. Kita akan menanam mutiara kita dan menyiraminya tidak hanya dengan susu, tapi juga dengan mentega dan minyak samin. Dengan begitu, mutiara kita akan jadi lebih besar dan lebih cantik dari mutiara Krishna. Ayo! Tunggu, kenapa kita tidak memakai mutiara ibu kita yang jauh lebih besar? Benar, kalau benihnya bagus, buahnya pasti lebih bagus. Vishaka, Radha. Aku janji, Bu, mutiara ini akan kukembalikan setelah 10 kali lipat. Apa kalian sadar dengan perbuatan kalian? Iya, Ibu. Kami sadar sekali. Untuk apa mereka melakukannya, ya?
selama berhari-hari, tapi yang muncul hanya rumput liar. Tapi dengan semua mentega dan minyak samin yang mereka pakai, rumput liar itu pasti sedap sekali. Tapi sayang sekali. Kau ingin mutiara juga tumbuh di ladang mereka? Bukan, aku hanya mau mereka berhenti menyia-nyiakan mentega yang lezat itu. Krishna, bisa kau pinjamkan doti kuningmu, suling dan bulu merakmu padaku sebentar saja? Oh, kau cerdik sekali, Madu. Kurasa mereka mungkin mau membagikan mentega dengan petani mutiara rendah hati yang kelelahan itu. Siapa di sana? Krishna, kalau kau datang meminta mutiara kami yang lebih bagus, kau hanya buang-buang waktu saja. Aku malu menampakkan wajahku. Sudah tentu kalian lebih hebat. Kalau kalian mau membagikan sedikit mentega dan minyak samin kalian yang lezat, mutiara jelek itu pasti akan jadi lebih bagus. Karena itu, berikan mentega dan minyak samin padaku. Baguslah kalau kau sudah sadar dan mau mengakuinya. Kurasa kami bisa membagimu sedikit. Terima kasih. Teman-teman, coba ke sini. Apa kalian tidak sadar tanaman mutiara kita berbeda dengan Krishna? Oh, Lalita benar. Ladang kita tidak menghasilkan apapun kecuali semak-semak berduri. Shh, kita tidak boleh membiarkan siapapun mengetahuinya, terutama ibu-ibu kita. Selamat ya. Kudengar panen kalian menakjubkan. Siapa yang memberitahumu? Seekor burung kecil dengan duri yang tertancap di kakinya. Sudah. Ayo teman-teman, kita harus mendandani sapi-sapi untuk festival. Ibu kita bisa marah kalau mereka tahu mutiara mereka hilang. Aku sudah memperingatkan kalian, tapi kalian tidak mau dengar. Pasti ini perbuatan Krishna. Apa maksudmu, Visaka? Dia disemak-semak. Kalian ingat? Dia dan teman-temannya mungkin mencabut tanaman kita dan menggantinya dengan semak-semak berduri. Kali ini dia sudah benar-benar kelewatan. Aku akan memberitahu Bibi Shashoda. Memberitahu apa? Bahwa Krishna menumbuhkan mutiara yang besar dan cantik, sehingga kalian mencoba bertaruh menanam mutiara ibu kalian untuk menandinginya, dan ternyata gagal. Lalita benar. Entah ini salah Krishna atau salah kita sendiri, tetap saja dampaknya sama. Mutiara ibu kita hilang, dan kalau tidak kita temukan gantinya, ibu kita tidak akan pernah memaafkan kita. Tapi tidak mudah mendapatkan mutiara di Vrindavan. Di mana kita harus mencarinya? Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus merendahkan diri dan menanyakan apa Krishna mau menjual beberapa mutiaranya pada kita. Di mana anak itu? Anak itu memakai doti kuning, membawa suling, dan memakai bulu merak. Aku akan menghancurkannya. Ayo cepat, pergi ya bunda. Ayo cepat dari sini. Sesuka apapun aku pada mentega, kurasa aku tidak bisa memakannya untuk sementara. Cepat lari, ayo menghindar. Akhirnya aku menemukanmu, sang malaikat maut. Aku bukan malaikat. Tidak, kau memang bukan malaikat maut Kamsa. Kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya karena kau akan mati sekarang. Bukan dia orang yang kau incar. Hahaha.
Kau, setidaknya anak itu masih kelihatan bertenaga. Melawanmu rasanya tidak seru sama sekali. Tidak seru. Lari! Jangan khawatir. Krishna! Krishna, ya, pergi dari situ, ayo! Casey itu tidak lebih berbahaya dari kuda-kudaan kayu anak kecil. Aku akan membuat kau menyesali kata-katamu itu, anak sombong. Aja, ayo. Menghabisinya. Tidak sepenuhnya tepat, temanku. Tapi keberanianmu memancingnya datang ke hadapanku dengan penyamaran yang cerdik. Aku tidak mau lagi berpura-pura jadimu, Krishna. Tidak peduli berapa banyak mentega yang kudapat, aku tidak mau. Keputusan yang bijak, Madu. Keputusan yang sangat bijak. Saudaraku, kelihatannya hari ini kita panen besar. Benar, kasihan sekali hasil panen gadis-gadis itu yang gagal. Tanaman mereka pasti dimakan oleh cacing mutiara. Kami dengar Krishna mau menjual kelebihan mutiaranya, Subala. Dan kami ingin membeli mutiara yang terbaik. Lalu kalian mau membelinya dengan apa? Kuharap bukan dengan susu dan mentega ya. Apa kalian ini bukan gadis yang sama yang menolak permintaanku untuk membagi permata bagi sapiku atau susu untuk tanaman mutiaraku? Lebih baik ku buang semua mutiaraku ke Yamuna daripada memberikan satu pun pada kalian. Tapi kami bisa membayarmu dengan emas. Semua harta di rumah kalian, termasuk rumah kalian sendiri pun tidak cukup untuk membeli satu mutiara ini. Kenapa kau selalu mempersulit kami seperti ini, Krishna? Tolong, Krishna. Kami bersedia membayar berapapun supaya mutiara itu bisa kami berikan pada ibu kami. Ibu kalian? Aja, ini beda lagi masalahnya. Aku sangat tidak tegaan, terutama pada seorang ibu. Benarkan, teman-teman? Oh iya, benar. Krishna sangat menyayangi ibunya. Dan ibu kami juga. Ibu kalian boleh mengambil mutiaraku yang terbaik. Terima kasih, Krishna. Terima kasih, Krishna. Kau baik sekali. Aja, aku memang baik, tapi jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada ibu kalian.